Jelang musim baru Liga Inggris, video mendatangkan mantan kiper Manchester United, Peter Schmeichel, di acara video Premier League Festival pada Sabtu malam. Selain Schmeichel, acara ini juga dimeriahkan sejumlah musisi tanah air dan dihadiri ratusan fans klub Liga Inggris. Berlangsung dari sejak Sabtu siang, acara Premier League Festival di Town Square Cilandak disambut meriah para fans Liga Inggris. Ditambah dengan hadirnya salah satu legenda klub Manchester United, Peter Schmeichel, yang berinteraksi langsung dengan fansnya. Ini saya tadi udah nonton Peter Schmeichel, ada meet and greet, terus banyak mini games dari video, terus yang muter-muter ada beberapa komunitas dari supporter, kebanyakan dari Manchester United di situ ada. Seru banget, seru banget, seru banget. Iya, iya. Ya, tahu sih, tahu dari Instagram, dari pengumuman-pengumuman banyak. Jadi datang. Ya, kurang lebih puas sih. Jadi banyak yang bisa dilihat, banyak juga hiburan-hiburannya. Ini lagi, sekarang lagi ada saya Koji. Salah satunya saya penggemar Premier League juga. Kebetulan tim favorit saya Manchester United. Dan kebetulan ada legenda juga yang datang sini, Peter Schmeichel, dan saya ingat melihat langsung beliau. Sangat senang sekali sih ya di sini ya. Banyak dari tim-tim Liga Inggris juga mewakili supporternya masing-masing di Indonesia. Ya, semoga makin kompak untuk supporter di Indonesia. Sejumlah musisi tanah air juga ikut memeriahkan acara ini, seperti girl band First, rapper Saikoji, hingga penyanyi muda Christy dan Marion Jola. Area training camp juga menjadi favorit bagi pengunjung yang datang, karena bisa mencoba beragam permainan menarik dan ikut dalam kuis berhadiah. Dan kalian bisa melihat Peter Schmeichel secara langsung di acara Premier League Festival. Kita juga bisa langsung menikmati penampilan musisi tanah air yang ikut memeriahkan acaranya di Town Square Cilandak, Jakarta Selatan. Agisa Febila, Adi Fatoni melaporkan dari Jakarta.